Lelaki Nigeria yang juga suspek utama kes pembunuhan Ketua Jururawat Hospital Serdang Siti Kharina Muhammad Kamarudin akan didakwa di Mahkamah Sepang hari ini. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, Senior Assistant Commissioner Fazil Ahmad berkata, pertuduhan terhadap lelaki itu akan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Bagaimanapun katanya, lelaki warga Pakistan berusia 38 tahun dan wanita warga Nigeria berusia 35 tahun yang turut ditahan bagi membantu siasatan kes sebelum ini akan dibebaskan dengan bon mahkamah di mahkamah sama hari ini. Siti Kharina, 40 tahun yang dilaporkan hilang pada 8 Mei lalu ditemui meninggal dunia dengan kesan kelar di bahagian dada, dipercayai dibunuh dalam sebuah unit kondominium disewanya di Cyberjaya pada 15 Mei. Susulan penemuan itu, polis menahan seorang wanita warga Nigeria dan seorang lelaki warga Pakistan serta suspek utama warga Nigeria. Suspek adalah individu terakhir yang dikesan menerusi rakaman kamera litar tertutup CCTV keluar dari kediaman mangsa.